Okay guys, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tutorial cat dinding pola geometri. Yang nggak tahu pola geometri itu pola yang cukup unik. Jadi nanti kamar Anda atau dinding Anda akan menjadi lebih indah. Oke, langsung saja. Alat yang pertama yang akan kita gunakan, kita memerlukan itu plester kertas. Oke, jadi plester kertas saya belinya yang ukuran kecil supaya bisa melapisi dinding ya, supaya tidak kena cat. Nah, ini saya beli banyak supaya tidak kurang nanti ya. Oke, lanjut. Yang kedua, kita perlu cat dan alat untuk ngecatnya kuas dan lain sebagainya. Saya menggunakan cat Altex, yang pertama itu hitam, yang kedua itu abu. Jadi saya pakai dua warna. Jadi kalau mau pakai dua warna, tiga warna, empat warna, bebas ya, tergantung kreativitas Anda sendiri. Nah, langsung saja kita ke step selanjutnya, yaitu langsung kita plester yang tadi itu, langsung kita plester ke tembok dengan pola seperti ini contohnya. Nah, jadi kalau bila misalnya pakai pola geometri itu bebas kreativitas kalian maunya seperti apa. Nah, contohnya saya menempelkan plester itu seperti ini. Nah, ini kebetulan saya tidak videokan karena baterai saya ternyata habis dan tidak sempat saya videokan. Jadi inilah dia hasilnya yang setelah saya plester. Jadi sebelumnya sudah saya cat dasar warna putih, tapi kalau teman-teman mau catnya pas di garisnya saja, sebelum di plester di garisnya saja mau dicat putih untuk menghemat cat, tidak apa-apa. Jadi tergantung kreativitas teman-teman sendiri. Jadi tujuannya di plester itu apa? Supaya nanti waktu dicat hasilnya rapi. Oke, kita lanjut, langsung saja kita buka catnya. Dan jangan lupa kalau baru buka cat langsung diaduk supaya cairan dan catnya menyatu dengan baik, supaya hasil catnya nanti maksimal. Oke, langsung saja kita cat temboknya. Nah, sekarang dari segi pola teman-teman bisa atur sendiri warnanya, yang di sini warna apa, yang di sana warna apa, supaya hasilnya lebih baik. Atau mau pakai satu warna juga boleh, tergantung kesukaan teman-teman sendiri. Di sini saya percepat videonya supaya teman-teman nggak lama nontonnya. Oke, jadi proses saya ngecat dari awal hingga akhir itu hampir seharian. Jadi dari awal pagi sampai malam saya cat baru selesai. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cat, boleh ngajak teman saudara untuk mempercepat proses cat temboknya supaya cepat selesai. Oke teman-teman, jadi sudah selesai saya cat, langsung saja dilepas ini plesternya ya. Tariknya pelan-pelan supaya tidak rusak catnya. Setelah nanti dilepas semua, baru hasilnya jadi. Dan ini dia hasil cat dinding pola geometri saya sendiri. Oke, jadi itu dia tutorial cat dinding pola geometri versi saya sendiri. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat untuk kalian. And I'm Drati Dalanta. See you in